Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Hanisa Songko. Di video kali ini aku mau berbagi tips atau cara bagaimana menyuburkan kandungan dan menghilangkan sakit dikala kita sedang haid ya, dengan bahan yang alami dan mudah yang bisa kita dapetin juga di dapur. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya. Ya, subscribe itu gratis loh guys, jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa juga di follow Instagram aku hani_sasongko. Ini bahan-bahannya ya. Jadi di sini ada namanya serai ya. Ini serai. Kemudian kunyit, jeruk nipis, madu murni. Kalian bisa pakai madu apa aja ya. Di sini pakai madu murni dan air panas ya guys. Pertama-tama kita potong-potong dulu kunyitnya ya. Ini sebelumnya kunyitnya kita kupas dulu dan kita cuci ya. Ruas aja ya. Kemudian kita masukkan cangkir. Setelah itu kita, ini bisa kalian geprek atau kalian belah ya, sama aja serainya. Kemudian aku belah. Kita masukkan kemudian kita siram dengan air panas ya. Siram dengan air panas. Setelah itu kita diamkan sampai hangat ya guys. Kita diamin dulu sampai hangat ya. Pertama-tama kita potong-potong dulu kunyitnya ya. Ini sebelumnya kunyitnya kita kupas dulu dan kita cuci ya. Satu ruas aja ya. Kemudian kita masukkan cangkir. Setelah itu kita, ini bisa kalian geprek atau kalian belah ya, sama aja serainya. Kemudian aku belah. Kita masukkan kemudian kita siram dengan air panas ya. Siram dengan air panas. Setelah itu kita diamkan sampai hangat ya guys. Kita diamin dulu sampai hangat ya. Nah guys, ini udah hangat ya. Setelah itu aku mau tambahin jeruk nipis. Aku mau kasih separuh aja. Kita bagi dulu jeruk nipisnya. Kemudian kita peras. Dan kita tambahkan madu ya. Madunya bisa 1 sendok makan atau 1 sendok teh, sesuai selera aja ya. Di sini aku tambah 2 sendok teh aja. 2 sendok teh madu. Kemudian kita aduk.
aduk sampai tercampur rata ya. Ramuan herbalnya sudah jadi ya. Ini tuh rasanya manis, asam, seger gitu. Enak banget sih kalau menurut aku rutin konsumsi setiap pagi atau sebelum aku tidur. Jadi ini bisa dikonsumsi sama wanita atau prianya juga gitu kan. Ini sangat baik ya, manfaatnya itu bisa menyuburkan kandungan. Jika kita ingin hamil lagi, kita bisa rutin konsumsi ini. Begitu juga dengan aku tuh biasanya sebelum aku konsumsi ini di awal, kalau mau datang bulan itu pasti ada rasa nyeri di awal ya. Nah, setelah rutin konsumsi ini, alhamdulillah sekarang udah nggak nyeri lagi setiap kali datang bulan. Jadi benar-benar sangat bermanfaat ya, khasiatnya benar-benar banyak. Kalian bisa praktekin ini di rumah kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video yang lebih bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian semua. Segitu dulu videoku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye.